Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bunda. Malam ini Pasan akan buatkan video terkait dengan bagaimana sih teknis dan juga perencanaan kita terkait agenda dan program visitasi atau home visit versi sekolah alam. Nanti Pasan akan jelaskan terkait bagaimana awal mulanya agenda ini dibuat dan juga bagaimana kedepannya kita akan berkoordinasi terkait dengan agenda ini. Mari disimak dulu ya Bunda ya. Seperti kita ketahui Ayah Bunda, alhamdulillah kita hampir menyelesaikan 2 pekan awal di tahun ajaran baru ini yang penuh dengan perbedaan terutama terkait dengan kondisi. Alhamdulillah, pekan pertama di kelas 1 telah diselesaikan tugas dari kami untuk memperkenalkan sekolah terkait dengan lingkungan, guru-guru dan staf, juga terkait dengan pembelajaran, kegiatan dan juga metode yang akan kita pakai selama 1 semester ini. Nah, di sini Paslan akan sampaikan terkait dengan agenda di pekan selanjutnya. Di pekan kedua, kita telah menyelesaikan juga hampir seluruhnya. Kami telah telpon secara virtual untuk komunikasi langsung dengan para siswa sesuai dengan anjuran dari sekolah dan juga request dari Ayah Bunda agar kami dapat bertatap muka secara langsung private satu persatu siswa di sekolah. Nah, di sini di agenda selanjutnya untuk pekan keempat di bulan Agustus, kami telah merencanakan sebuah program berbentuk visitasi atau kunjungan langsung ke rumah-rumah siswa. Baik, visitasi ini bentuknya adalah memindahkan kelas ke rumah siswa. Namun perlu dicatat bahwa kita akan tetap menggunakan standar atau protokol kesehatan yang berlaku. Di sini kami mensyaratkan untuk kelas tidak lebih dari 8 orang dan tidak kurang dari 4 orang terkait dengan bagaimana proporsi pembagian nanti. Kami telah mencatat dan juga mendata alamat dan juga tempat tinggal dari masing-masing siswa yang Ayah Bunda telah kirimkan kepada kami. Lalu kami pun telah mengelompokkan menjadi 8 kelompok kelas yang akan dibagi sesuai dengan zona waktu. Pengelompokan sesuai dengan zonasi atau tempat tinggal. Dan kami memohon maaf sekali lagi terkait dengan kami meminta data kembali dari Ayah Bunda terkait dengan tempat tinggal. Karena khawatir administrasi atau data yang terdapat di TU adalah alamat namun bukan tempat yang ditinggali sesuai dengan domisili saat ini. Nah, kembali bahwa kelompok-kelompok yang telah dibuat nanti akan memutuskan untuk setiap pertemuannya di mana akan dilaksanakan atau di rumah anak atau di rumah siapa yang akan digunakan sebagai ruang kelas atau ruang pembelajaran sementara. Di sini kami sampaikan bahwa kami akan terus berkoordinasi dengan Ayah Bunda di rumah terkait dengan kesediaan dan juga nanti terkait dengan penjadwalan ke depan. Yang jelas terkait dengan kelompok akan dibagi menjadi 8 kelompok. Dari 8 kelompok itu akan dibagi waktu menjadi 2 kelompok per pekan. Atau dalam kata lain, selama 1 bulan akan menjadi 8 kelompok itu akan mendapatkan jadwal masing-masing 1 kali. Dari situ kita akan pastikan bahwa akan ada pertemuan offline untuk setiap siswa 1 bulan 1 kali minimal. Di sini kami pastikan juga bahwa pembelajaran-pembelajaran secara offline ini akan kita dukung dengan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Terutama untuk kelas 1 tidak banyak juga beban akademik yang akan diberikan. Tapi yang jelas di bulan Agustus nanti adalah target kami untuk dapat mengetahui karakteristik anak secara umum dahulu. Di sini kembali bahwa proporsi kami terutama guru-guru kelas 1 yang belum sama sekali bertemu dengan anak-anak adalah untuk bagaimana kami dapat mengenal secara langsung anak-anak Ayah Bunda di rumah. Dan selanjutnya, karena 1 bulan akan terjadi 1 pertemuan untuk setiap siswa, maka kami pastikan akan terjadi 5 pertemuan untuk 1 semester ini, yaitu bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Insya Allah kami akan pastikan
terkait dengan pertemuan-pertemuan ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan saat ini. Kami sangat berharap sebenarnya bahwa kita akan dapat bertemu dalam tatap muka di sekolah secara intens seperti biasa pada kondisi normal. Tapi kembali menyesuaikan dengan kondisi, Ayah Bunda, kami mohon juga perhatian dan juga kesediaannya bahwa anak-anak mungkin akan juga tetap dalam pendampingan Ayah Bunda sementara waktu. Kembali bahwa kondisi ini juga sangat membuat kami semua juga tidak nyaman. Kembali Ayah Bunda mohon bantuannya sekali dan kesediaannya dan kesabarannya, terutama terkait dengan kondisi ini. Kami juga akan sangat meminta koordinasi Ayah Bunda dalam hal informasi dan juga terkait dengan penugasan. Manajemen kondisi ini juga akan terus berkembang dan berjalan seiring waktu. Kami mohon juga terkait dengan kedepannya, kita akan saling bertemu lebih intens lagi di parents meeting insya Allah, terkait dengan kami juga akan menjabarkan bagaimana teknis-teknis dan metode-metode secara langsung ke Ayah Bunda dalam pertemuan orang tua. Dan kami juga akan sampaikan terkait dengan parents book yang berisi terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan sebagai orang tua siswa sekolah alam. Bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kami akan insya Allah terus melaksanakan semuanya dengan bersungguh-sungguh dan kami juga akan melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan saat ini. Sekian video dari Pasan mewakili seluruh guru di kelas 1 terkait dengan bagaimana agenda-agenda ke depan akan kita jalani, terutama terkait dengan visitasi tadi. Insya Allah ini adalah agenda yang telah didukung oleh sekolah dan juga telah sangat dinantikan oleh para orang tua di rumah. Terkait dengan banyaknya kendala ke depan pun insya Allah bersama kita akan hadapi, bersama kita akan lalui, dan bersama kita akan selesaikan. Mari bersama bekerja sama ya Bunda, bantu kami, dan kami juga insya Allah akan sangat mencari jalan untuk dapat membantu Ayah Bunda lebih mudah melaksanakan pembelajaran di rumah. Sekian dari Pasan, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga makna dari video kali ini. Dan Pasan berharap segala hal yang terjadi kali ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Selalu kita ingatkan anak-anak kita dan diri kita pribadi bahwa Allah sedang merencanakan banyak hal ke depan dan Allah juga sedang menguji kita atas kesabaran dan penerimaan keadaan. Saatnya tersenyum lebih lebar, saatnya lebih bahagia lagi menjalani kehidupan, saatnya bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan saatnya kita menerima dengan lebih baik seluruh keadaan yang ada. Dan kembali, pastikan kita tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua keluarga di rumah, sehat-sehat ya Bunda semuanya.